Ya, untuk bagian terakhir saya akan membuat iklan layanan masyarakat dan akan memberitahu bagaimana kalian untuk membuat iklan layanan masyarakat menggunakan Adobe Audition. Dan setelah itu, yang kamu harus lakukan setelah ingin membuat iklan layanan masyarakat, kamu harus mempunyai naskah narasi teks yang berupa rincian iklan layanan masyarakat. Dan saya sini sudah mempunyai iklan layanan masyarakat. Dan kalian juga harus merekamnya di dalam Adobe Audition. Namun saya tidak menggunakan fasilitas Adobe Audition untuk media perekamannya. Saya menggunakan voice recorder yang sudah terdapat di dalam Windows. Kalian bisa dengar di sini. Mau sekolah di tempat bagus dan bergengsi, nggak perlu bingung. Kini SMK Prima Unggul menyediakan berbagai macam jurusan, yaitu ada multimedia, teknik komputer jaringan, casting, serta akuntansi, yang bertujuan untuk membentuk lulusan-lulusan yang siap bekerja. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda. Nah, seperti itu rekamannya. Mengapa saya mengambil durasi 22 detik? Karena di dalam background saya berdurasi 25 detik. Dan mengapa Anda harus teliti dalam pembuatan iklan? Karena setiap detiknya itu dihargai, sangat berharga pokoknya bagi dalam dunia multimedia. Karena di periklanan itu beda dengan bagaimana kita membuat proyek itu sendiri. Dan kebagusan Anda membuat proyek itu akan menjadikan nilai jual bagi Anda sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung aja kita buka Adobe Audition-nya. Adobe Audition. Oke. Okay. Nah, di sini sih sudah terdapat multitrack iklan layanan masyarakat yang tadi sudah saya record di dalam voice recorder. Kita bisa play untuk mendengarnya. Mau sekolah di tempat bagus dan bergengsi, nggak perlu bingung. Kini SMK Prima Unggul menyediakan berbagai macam jurusan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang kita harus perbuat? Kita memasukkan background. Ya, background. Kita harus memasukkan background ke dalam Adobe Audition. Nah, saya membuka di sini. Nah, background saya berbentuk wav. Ini background yang kita buat sebelumnya di dalam Fruity Loop atau FL Studio 2012. Langsung aja kita drag ke dalam Adobe Audition. Ya, langsung masukkan ke dalam kotak file. Kita harus menggunakan track 2 untuk menggabungkan bagaimana cara membuat iklan layanan masyarakat. Oke, langsung saja background kita drag ke dalam sini dan kita cocokkan. Ya, seperti itu. Untuk mendengarkannya semua kita harus blok terlebih dahulu. Kita tarik, mengepas, berpas, lalu kita play. Mau sekolah di tempat bagus dan bergengsi, nggak perlu bingung. Kini SMK Prima Unggul menyediakan berbagai macam jurusan, yaitu ada multimedia, teknik komputer jaringan, casting, serta akuntansi, yang bertujuan untuk membentuk lulusan-lulusan yang siap bekerja. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda. Nah, di sini sih sudah mengeditnya ke waktu durasi 25 detik. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk menjadikan file MP3, kalian bisa klik file lalu ke dalam multitrack mixdown ke theme selection. Kita ubah formatnya ke dalam MP3 audio. Nah, kita bisa ganti di mana kita harus menyimpannya. Jadi kita bisa bikin new folder, terus saja ILM, seperti itu, open. Nah, kita save. Setelah itu oke. Kita lihat.
Nah, sudah jadi. Kita bisa dengarkan. Mau sekolah di tempat bagus dan bergengsi. Gak perlu bingung, kini SMK Prima Unggul menyediakan berbagai macam jurusan. Yaitu ada multimedia, teknik komputer jaringan, casting, serta akuntansi. Yang bertujuan untuk membentuk lulusan-lulusan yang siap bekerja. Ayo, tunggu apa lagi, segera daftarkan di Randa. Ya, seperti itu. Kita membuatnya tepat 25 detik. Oke, sekian. Terima kasih. Inilah bagaimana cara membuat iklan layanan masyarakat menggunakan Adobe Audition serta membuat backsound melalui Fruity Loop 12. Terima kasih.